Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya makan ya. Nah ini saya makan, ini ada nasi padang 2 bungkus ya teman-teman. Dan juga ini ada tambahan kuah. Ini ada kerupuk juga teman-teman. Langsung kita susun dulu. Langsung kita penyet ya teman-teman, yang nggak jatuh dia. Buh, banyak sekali teman-teman. Untuk yang keduanya langsung kita tuangkan teman-teman. Buh, banyak ya teman-teman. Ini untuk ikannya teman-teman, aku pakai ikan ayam ya teman-teman. Ayamnya di sambal, bukan di sambal, di goreng bumbu gitu ya teman-teman, bumbu kalasan ya. Ini untuk kuahnya kita tambahin lagi teman-teman. Langsung kita siram teman-teman. Mantap sekali. Pokoknya langsung kita buka dulu teman-teman. Pokoknya kita taruh sampingnya aja ya teman-teman, biar nggak melempem ya. Dan aku juga mau menambahkan sambal cuy kacang tanah teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, jadi sayang teman-teman tidak dihabiskan. Oke teman-teman, aku mau ngambil fotonya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya makan, saya berdoa dulu. Berdoa selesai, selamat makan teman-teman. Pertama, kita aduk-aduk dulu teman-teman, seperti biasa. Ini mantap sekali teman-teman. Langsung kita santap, bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya teman-teman. Ini dapat bagian punggung, teman-teman.
Ini dapat bagian punggung apa belakangnya teman-teman. Aku kurang suka ya teman-teman. Jadi aku mau buang dulu. Lihat teman-teman, seperti kepala ular ya teman-teman. Ini padahal punggungnya ya. Ini untuk potongan nangkanya lumayan besar-besar, teman-teman. Ini daging ayamnya. Bagian dalamnya ini seperti hati, teman-teman. Dia enak juga. Thank you.
Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa di like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, bye-bye.